perjalanan dari kota Manado menuju ke Tondano di Provinsi Sulawesi Utara. Pemandangannya di sana sangat indah dan ada banyak makam pahlawan. Desa Rumekor. Alhamdulillah saya sudah sampai di daerah Wawalontowan kalau nggak salah namanya tadi. Ini adalah kawasan makam salah satu pahlawan nasional, makam Dr. Samratulangi. Nama beliau diabadikan sebagai nama universitas dan bandara di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini adalah komplek makam pahlawan nasional Samratulangi. Berada di Kelurahan Wawalintowan. Orang menyebut daerah sini sebagai daerah Tondano 2, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dr. Samratulangi, menurut catatan sejarah beliau, tamat pendidikan S3 di University of Zurich. Sito Timo Tumoto. Ini adalah falsafah yang dikenal berasal dari Dr. Samratulangi, yang artinya manusia hendaklah memanusiakan manusia lainnya. Monumen pahlawan Samratulangi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Di daerah Minahasa sini ada banyak pahlawan nasional yang dimakamkan di sini,
Selain Dr. Samratulangi, ada juga makam Kiai Mojo. Makam Kiai Mojo yang dibuang Belanda dari Jawa ke Sulawesi Utara. Dan juga ada makam Tuanku Imam Bonjol di daerah Pineleng, Minahasa. Beliau adalah penjaga makam Dr. Samratulangi. Rumahnya ada di samping komplek pemakaman ini. Ya, inilah makam Dr. Samratulangi. Ini model makam beliau seperti ini. Di sebelahnya adalah kompleks pemakaman umum.